Sudarlun, sebanyak 263 peserta relawan demokrasi di Aceh Barat mengikuti seleksi wawancara di kantor Komisi Independen Pemilihan setempat. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari dengan diikuti 11 basis relawan. KIP Aceh Barat nantinya akan menampung 55 relawan dengan harapan ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Barat. Dari Melabo, Rizwan, Serambi On TV.